Salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadhan adalah mengeluarkan sadaqah. Dan sadaqah adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Afdalu sadaqah itu to sadaqah tofi Ramadhan. Kalau kita mau mengejar pahala sadaqah, maka yang paling afdal di bulan Ramadhan. Dan Nabi SAW yang dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sangat dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan. Bahkan di bulan Ramadhan, beliau lebih cepat dalam bersadaqah daripada tiupan angin. Sadaqah penyebab kaya. Sadaqah juga akan menyembuhkan penyakit, akan menyelesaikan banyak permasalahan. Terlebih lagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu sadaqahlah saudaraku. Banyak cara dengan membagi-bagikan Al-Quran, dengan membuka puasakan orang lain, dengan memberikan pakaian, memberikan makanan pokok beras kepada orang miskin, dan segala macam hal yang bisa kita lakukan. Maka maksimalkan waktumu dengan bersadaqah.